Sintari Raningrum sebagai Kepala Departemen Pariwisata dan Industri Kreatif. Di sebelah saya ada Bapak Lukmanul Hakim. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari DPP HPN yang kebetulan juga punya usaha di bidang pariwisata ya Pak? Iya. Kita melaksanakan gathering dari HPN khususnya membahas tentang opportunity bisnis yang kira-kira pengusaha HPN bisa kembangkan melihat dari apa yang ada, usaha-usaha yang ada yang saat ini sedang berkembang. Kita lihat sekarang Indonesia adalah sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari sisi HPN Pak sebagai pengusaha pariwisata, hal apa yang ingin atau bisa dikembangkan dari pengusaha HPN? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Mungkin kalau kita bicara pariwisata ini memang trennya selalu meningkat. Jadi dari tahun ke tahun, apalagi ditopang oleh Kementerian Pariwisata yang berusaha untuk meningkatkan terus jumlah wisata yang terkhusus di Indonesia ini, trennya terus meningkat. Bahkan yang masuk ke Indonesia wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia ini sudah boleh dibilang sudah melampaui apa yang menjadi target kita dan cukup kewalahan khususnya wisatawan yang dari Cina. Dan memang sekarang ini destinasinya memang masih terpusat ke pasar destinasi yang ini, tapi masih banyak sekali yang bisa dikembangkan. Khususnya untuk di daerah-daerah sekitar Jawa Barat itu bagus untuk wisatawan misalnya dari Middle East yang itu bisa dikembangkan ya, khususnya pada saat mereka liburan itu dan mereka stay-nya di Indonesia cukup lama sehingga itu merupakan potensi yang cukup bagus untuk para pengusaha HPN yang mau meningkatkan usaha banyak related dengan kegiatan itu misalnya dari souvenir, dari penginapan, dari transportasi dan lain-lainnya itu bisa dikembangkan. Intinya potensi ini di tahun depan justru akan lebih bagus lagi. Kalau dari Kementerian Pariwisata sendiri kan target wisatanya memang tinggi, tapi untuk khusus wisata syariah nih Pak, kita tahu kan juga Indonesia merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Kemudian dari sisi wisata syariahnya kayaknya juga belum terlalu maksimal di dapat atau mungkin pengusaha-pengusaha HPN harus bisa lebih mengembangkan bisnis wisata syariah. Pak, kira-kira peluangnya untuk pengusaha HPN gimana? Saya pikir wisata syariah itu memang khususnya di negara-negara lain itu justru mengembangkan wisata syariah. Karena apa? Karena mereka turis-turis yang masuk ke negara mereka seperti ke Cina itu adalah turis-turis lokal dari negara lain, dari negara lain dari Indonesia misalnya. Maka dibutuhkan wisata syariah. Di Indonesia wisata syariah itu memang perlu khususnya memang untuk mitra yang di domestik sendiri kan. Sekarang kan semuanya harus berbau syariah ya, jadi itu perlu juga. Dan ini ada semacam sertifikasi lah gitu, untuk misalnya hotel ya kan. Kemudian resto, sampai ke resto di Indonesia sudah semuanya mungkin sudah bilang halal ya, yang syariah ya, mungkin itu. Dan potensinya juga cukup bagus misalnya di HPN untuk ada semacam lembaga untuk memberikan satu level syariah ya. Kan level bisnis sudah menggunakan dia sport syariah atau baru syariah. Untuk tantangan dan peluangnya sendiri gimana Pak menghadapi 2019 yang mungkin untuk bisnis wisata syariah ini semakin high demand gitu, dalam ada permintaan dari luar itu untuk bisnis syariah Pak, tantangannya? Ya, saya pikir tantangan yang perlu kita hadapi bersama atau kita selesaikan bersama adalah bagaimana kita bisa bersinergi ya dengan lembaga-lembaga syariah yang ada, mulai dari fasilitas, pokoknya kegiatan yang related dengan kegiatan wisata itu ya, kita harus dilihat dari berbagai pihak yang ada di Indonesia. Memang kalau kita lihat
daerah-daerah yang khususnya Bali gitu kan ya. Hmm. Itu sendiri kan memang mayoritas adalah ya tidak ada itu. Nah, tapi kita harus bikin segmen tersendiri. Segmentasinya kita arahkan kemana, misalnya di daerah-daerah yang memang perlu dikembangkan usaha pariwisatanya. Dan itu memang itulah yang paling perlu di dalam pemerintah dulu. Mungkin itu saya pikir itu tantangan adalah kebersamaan kita yang harus kita sinergikan. Mungkin seperti itu.